Halo guys, kembali lagi dengan aku. Kali ini aku mau nonton ini JKT48 New Era Special Performance ya guys ya. Jadi sebenarnya ini udah agak lama aku tahu nih, tapi aku baru sempat untuk nonton dan aku ya karena kemarin agak sibuk sebenarnya untuk nonton dan aku kecapean juga guys. Jadi kita langsung aja untuk langsung ya untuk nonton videonya ini dialog dengan kenari. Aku belum pernah denger lagunya sama sekali sebenarnya karena ya yang aku denger juga yang ada Spotify aja dan dialog dengan kenari ini aku belum nemuin gitu loh kayaknya atau mungkin terlewatkan aku juga nggak tahu deh. Jadi kita langsung aja untuk nonton special performance video dialog dengan kenari JKT48 New Era. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dulu ya guys. Aku kasih kalian 3 detik untuk subscribe. 3, 2, 1. Kenapa kalau subscribe sih? Karena subscribe itu gratis guys. Dan juga, bagi kalian yang ingin nonton video lainnya, MV reaction lainnya, kalian bisa aja langsung ke channel aku. Klik aja di videonya, di situ banyak banget MV reaction yang aku buat. Terutama untuk K-pop dan juga J-pop. Terutama 48 groups. Oke guys, kita langsung aja untuk nonton videonya JKT48 New Era Special Performance Dialog dengan Kenari. Wah, ini kayak pakai lampu-lampu neon, ini keren sih, asli. Dari awal aja keren banget. Editingnya juga bagus banget. Kamera movement-nya, wah gitu. Wah, jarang banget gue lihat JKT48 di teater dengan kamera movement yang kayak gini. Anjir, Jesse. Mute juga, anjir, ekspresinya. Mukanya mereka. Nah, ini senternya Jessie. Wah, badass banget sih ini. Cakep. Ya sih ini. Bagus sih. Kill sih ini mukanya Jessie di sini cocok banget sih untuk jadi senternya. Amin. Ini seksi apa? Ini seksi konsep ya. Shani, aduh, 3 serangkai ini. Azizi di bawah sih. Bagus banget cuy. Shifukunya, dance-nya. Aduh, Katrina. Salim. Wah, visualnya Jesse di sini literally pas banget. Siska. Aduh, Gen 1 tersisa. Tapi gila sih ini keren banget. Wah, Fanny juga di sini. Wah, ini Jessie sih yang paling dominan banget untuk gue. Gue dari tadi salfoknya ke Jessie mulu nih. Gokil. Wah, gila sih ini
Dialog dengan Kenari aku baru pertama kali dengar juga lagunya, dan bagus banget untuk apa ya, performance, special performance video gitu loh di sini dengan set yang ada di teater gitu guys. Ini keren banget sih. Dan gue dari tadi salvoknya biasanya kan salvoknya ke Shani gitu ya, ini salvoknya gue ke Jesse coy, parah. Wah, Jesse di sini badass banget, gila keren banget dia di sini. Untuk look dia di sini cocok banget sama lagunya, cocok banget sama konsep yang ada, yang dibuat. Gokil, gokil. Oke guys, itu aja untuk reaction aku. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga nonton. Dan bagi kalian yang ingin nonton reaction lainnya, kalian bisa langsung ke channel aku. Cek aja di videonya, dan bisa langsung klik playlist di atas untuk playlistnya JKT48 yang tergabung dalam 48 groups. Terima kasih guys. Bye!